guys, kita ini di tol ya, tol Semarang Solo. Nah, orang landscape. Inilah, aku diprotes oleh Bu Agustin nih guys. Jadi ini kan landscape, tapi sekadung ini kok sindelok malah jungkel. Wis inilah guys ya. Kalau guys, kalau Bu Agustin guys, kalau Bu Agustin guys, 25 Bu Agustin. Gina, kayak. Iki godong sengon gak iki? Flamboyan kah sengon? Flamboyan Bu ya. Flamboyan. Nah, guys. Sengon kok. Sengon gak enak kembangnya, guys. Tapi godongnya padha karo flamboyan, guys. Oke, nanti. Nah, oh sebelah sana ya tadi. Oh iya ki lho enak. Di. Ora ketok, ketutupan anu. Ketutupan apa jenenge iki? Madre anu. Iki anu excited. Begitu anu tertarik saya, guys. Kenapa? Karena ini pengalaman saya yang kedua setelah saya umur berapa ya SD itu nganter ke Semarang, ini yang kedua kalinya. Jadi sekarang umur 42, SD itu paling umur 8 tahun. Tak mateni sik guys, engko nek ya guys. Eh guys, enek gedung dhuwur. Apartemen. Yo yang orang Semarang mana suaranya ini? Ini apartemen disewakan guys untuk anak-anak kuliah jare. Enggak sewa, Bu, beli. Oh, tuku. Anak mau suge-suge rek. Tuku anu apartemen, nggo kuliah ning kene. Oke. Mateni ne. Tol Banyumanik. Yeah. Kita lihat si akeh isik 136 ini nganu nanti sampai Solo baru dipotong lek mbak entek teko Solo engko karek piro ya 50.000 lah rompi yang itu. Iya iko ya Bu ya. Ini ketutupan anu ya lho, ketutupan mendung. Wes ku tak gawe videone. Iki wes entek sik ya. Dadah guys. Ya. Kan belah gunung-gunung ini ya. Kelo Bu omahe ning kono kelo. Oh iya kelo. Bu Agustin ngomong main ning kono kelo Bu. Kuwi ilange sampean karo dadi. Pedi aku ning kono ke, aku gak seneng nggon sepi-sepi Bu. Halo. Jan apik tenan iki. Kok ini pujon guys. Ngerti kan pujon ya lo sing iso kon jumbang ning Malang ya lo guys. Nah, itu Merapi ya. Merapi. Oke, okay, gunung apa? Gunung. Itu gunung anu Ungaran terus ke sana lagi yang agak tinggi Gunung Merbabu. Merbabu ya. Ungaran. Wih, mantep iki lo. Nah, ge, jembatan iki. Guys. Sik guys, mandek sik ya guys ya. Nah. Sami saya kan anu Pak bikin jalan. Spesialis membelah gunung. Terus anu apa namanya nih dipotong gunung gitu. Bikin jalan di Sulawesi, di Kalimantan. Ya, bagus pemandangannya. Tadi dari pesawat kok pokoknya nek teko tol turu, sekali ini pemandangannya apik. Nek tol sing Ngawi Surabaya kan gak enak pemandangan ngene Bu Agustin. Iya, sawah, guys. Lek sawah tok enake. Surabaya anu kan lande. Iya, sawah, Bu. Saya kemarin 2 jam setengah dari Tulungagung ke Surabaya. Nggih. Okay. Eh, Gunung Ungaran. Wih, bagus banget ya, lho. Ya, anu nih mendungi, ngono kae kena sinar matahari. Riko lewat ya? Nah, oke. Okay. Jadi ini arah menunggu. Sudah keluar dari tol tapi. Oh iya.
lewat keluar tol. Penak ya neng Magelang ini lewat Solo. Belah gunung, gunung batu. Igawiane papah biasane. Nanti kalau tol Batu Licin Banjarmasin ada ya seperti ini, melewati hutan karet, kebun karet ini juga. Gunung Merbabu, tapi karena ketutupan kabut kah mendung kah apa iki putih-putih ya menyelimuti, jadi ra ketok. Asline gede gunungnya kayak iki ra ketok ya wis ra apa-apa lah. Nek pileng lingkari video iki wis pari. Oh, iya kah? Oh iya iki pari iki. Pari, guys. Ki enek pari, enek melon kah apa kae. Dang. Pring, kalau pring jadi Bu Agustin. Pokoknya aku manut Bu Agustin. Kau nyuting Rono, Rono, Rene, Rene. Nggak tak lebih ini YouTube begini. Sutradaranya Bu Agustin. Pokoknya postingan kuno YouTube ini gini kiai. Seneng nggak seneng bersini kira enak eh. Nggak perlu editing editing. Yang bikin kangen untuk pulang kampung. Nah, piye jajal. Nek terus enek ngene iki prawe langsung kangen bapak ibumu ning omah. Nah. Kangen mantanmu sing mbok tinggal. Nah. Haji ibu perjalanan ke Solo ji dari Semarang ji. Nah. Itol ji. Nah. Sebelah iki Kartosuro, Pak. Jereng. Iki iki jenenge. Cek Boyolali wisoto. Wisoto seger Boyolali iki. Ini perbatasan antara Boyolali Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Iya 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 iya. Belum. Iya 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 iya. Adik saya itu 4 jam ke kota. Ya, sudah sampai Hotel Lor in Solo. Ya, kita masuk. Sekarang registrasi. Registrasi untuk daerah 3T. Terus yang sana untuk adem repatriasi. Ya guys, kita di sini. Nah, ini ibu-ibu. Ibu Agustin, Pak Sam. Nah, ini ibu-ibu. Nah. Ibu siapa coba? Ibu sinten, Bu? Saya Bu Wiwi. Oh, nggih, siap. Ben ra ngantuk rame. Suasana hotelnya kayak wayangan iki. Nah. Kayak wayang. Nah, ini Bu Lima, SMK 2. Hei. Ini mantan pacar Pak Yusuf. Nah. Suasana lobi hotelnya nah. Oke, apik toh? Jawa banget gitu loh. Nah, limasan, guys. Keren. Dan ini koper gue pink kuning seperti biasa gue ngene-ngene iki bawaan wajib ya. Ini proses registrasi ditanya SPPD ya, memang seperti itu ya. Seperti ini. Nah. Biodata. Duh, aku tuh pas gak nggowo, Bu. Ya Allah. Biodatanya di sini. Oh, iya, kalau belum ya.
Karena saya belum ngisi, yang ngisi manual ya. Oke, guys. Sampai ketemu nanti lagi. Bye.